Ya, masih di breaking news sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Pemirsa, dalam sidang pra-peradilan sebelumnya, Suhartono, salah satu rekan kerja Peggy di Bandung, bersaksi bahwa Peggy berada di Bandung saat peristiwa pembunuhan Vina dan Egi terjadi. Peggy bahkan mengantarkan saksi saat hendak pulang kampung. Saya mau tanyakan lagi, saudara pernah bekerja dengan Peggy Setiawan? Pernah. Kapan itu? Itu tanggal 21 Agustus. 21 Agustus? Iya. Berapa, tahun berapa? Tahun 2016. 21 Agustus 2016? Iya. Berapa lama saudara bekerja bersama-sama dengan Peggy Setiawan? Saya itu kerja itu cuma satu minggu, nggak betah. Satu minggu nggak betah? Iya. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Tanggal 21 saya berangkat sama si Robi. Tanggal 21 berangkat sama si Robi dari mana ke mana? Dari Cirebon ke Bandung. Dari Cirebon ke Bandung. Terus kemudian kerja selama satu minggu. Pulang lagi. Pulang lagi kapan? Tanggal 27 Agustus 2016. Wah, 27 Agustus 2016. Ya, pemirsa, kita langsung menuju ke Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat untuk melihat situasi terkini jelang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Kami hadir hanya masuk dalam wilayah hukum Peggy Setiawan. Persoalan 3 DPO itu urusan kepolisian, bukan urusan kami. Ya. Clear ya. Oke. Okay. Ya. Iya. Oke. Makasih. Terima kasih. Sama-sama. Lagi follow kan? Lagi naik kan? Siapa? Oh iya. Oke. Saja melihat keterangan yang diberikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasrudin, jelang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, di mana pada sebelumnya juga telah hadir kuasa hukum Peggy Setiawan, yakni Marwan Iswandi dan juga pihak dari keluarga, yakni Ibu Peggy Setiawan, Kartini. Dan saat ini kita sudah terhubung kembali dengan rekan Faisal Rinaldi. Ya, Faisal, apa saja tadi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasrudin, jelang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan? Ya, Reza, tadi ada beberapa pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan, yakni Insang Nasrudin yang sudah hadir bersama dengan tim kuasa hukum lainnya ke Pengadilan Negeri Bandung. Dan yang tadi memang disampaikan oleh Insang Nasrudin selaku kuasa hukum adalah keyakinan dari pihak Peggy Setiawan bahwa gugatan pra-peradilan ini akan diterima oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Tadi sempat dijelaskan pula memang beberapa alasan mengapa pihaknya hingga saat ini memang masih meyakini betul bahwa gugatan tersebut akan diterima. Di antaranya adalah yang masih menjadi poin penting atau yang menjadi penegasan dari pihak Peggy Setiawan bahwa alat bukti yang dimiliki oleh pihak Polda Jawa Barat untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka ini tidak sah atau tidak kuat. Dan juga penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat tidak sesuai dengan prosedur. Reza dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang tadi juga Insang Nasrudin juga mengatakan bahwa seharusnya pihak Polda Jawa Barat jika memang betul mempunyai sejumlah alat bukti yang memang sudah disampaikan, ada 3 alat bukti, seharusnya saksi fakta ini dihadirkan ke dalam persidangan dengan agenda pembuktian yang sudah digelar pada pekan lalu. Namun nyatanya, menurut dari kuasa hukum Peggy Setiawan, memang ini yang sangat disayangkan. Kenapa pihak Polda Jawa Barat tidak menghadirkan saksi fakta ke dalam agenda pembuktian yang sudah digelar pada pekan lalu. Nah, kemudian juga Reza dan juga pemirsa tadi juga sempat dikatakan pula bahwa saat ini pihak dari Peggy Setiawan masih fokus untuk menghadapi sidang putusan ini dan juga belum berpikiran terkait sidang perkara jika nantinya pra-peradilan Peggy Setiawan ini ditolak oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Reza dan juga pemirsa dapat kami informasikan pula memang hingga saat ini
yang tinggal ditunggu adalah pihak dari Polda Jawa Barat, karena seluruh dari pihak pemohon atau dalam hal ini pihak Peggy Setiawan seperti misalnya keluarganya, kemudian juga kuasa hukumnya, seluruhnya sudah hadir ke Pengadilan Negeri Bandung untuk menjalani sidang putusan pra-peradilan hari ini. Kita tinggal menunggu pihak dari Polda Jawa Barat yang akan datang ke Pengadilan Negeri Bandung untuk menjalani sidang pra-peradilan ini. Memang nantinya kurang lebih sekitar 15 menit lagi, Reza, pukul 9 pagi, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dengan agenda putusan akan dimulai oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Yang belum datang hanyalah pihak dari termohon, dalam hal ini pihak Polda Jawa Barat. Kita akan nantikan sama-sama, Reza, nanti apa yang akan disampaikan oleh pihak dari Polda Jawa Barat jelang putusan atau persiapannya jelang agenda putusan yang akan digelar pada pukul 9 pagi ini, Reza. Ya, baik Faisal, kalau tadi kita sudah melihat kedatangan dari pihak keluarga Peggy Setiawan dan juga pihak dari kuasa hukum Peggy Setiawan, tapi apakah masa pendukung dari Peggy Setiawan ini sudah hadir? Seperti yang disampaikan oleh Anda tadi, bahwa rencananya hari ini masa pendukung akan juga hadir dalam sidang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Ya, Reza, terkait masa pendukung yang akan hadir ke Pengadilan Negeri Bandung, juga saat ini kami memantau di Pengadilan Negeri Bandung sejumlah pendukung yang tadi sudah datang bersama dengan keluarga dari Peggy Setiawan, di mana tadi para pendukung adalah merupakan sejumlah teman-teman dan juga kerabat dari Peggy Setiawan yang juga memakai kaos seragam bergambarkan foto Peggy Setiawan dan juga dengan ada tulisan bebaskan Peggy Setiawan. Nah, memang untuk sejumlah masa tersebut tadi beberapa orang memang sudah hadir ke Pengadilan Negeri Bandung, dan kita nantikan, Reza, apakah nanti akan bertambah banyak mengingat memang pada hari ini agendanya adalah agenda putusan di mana hakim akan memutuskan apakah penetapan tersangka Peggy Setiawan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat sudah sesuai prosedur atau belum. Karena memang kasus ini, Reza, sangat menyita perhatian dari masyarakat. Nah, tentunya pihak dari Pengadilan Negeri Bandung memang untuk mengantisipasi keramaian yang terjadi atau yang akan terjadi pada hari ini sudah berkoordinasi dengan sejumlah atau dengan pihak kepolisian untuk mengamankan agar jalan sidang ini berjalan dengan kondusif. Namun untuk saat ini, Reza, kami informasikan untuk di area depan Pengadilan Negeri Bandung, kami memantau di sini memang sudah ada sejumlah masyarakat yang hadir ke Pengadilan Negeri Bandung. Nah, Reza, ini adalah pihak dari Polda Jawa Barat yang sudah hadir ke Pengadilan Negeri Bandung. Kita nanti akan coba berbincang, Reza, dengan perwakilan dari Polda Jawa Barat yang dalam hal ini Kabid Hukum Polda Jabar terkait jelang putusan pada pagi ini. Reza, kita simak sama-sama. Oke, udah siap semua? Ya. Apa pertanyaannya? Belum. Gimana, Pak? Hari ini apa kesimpulannya? Kemarin saya sampaikan, itu kita nanti tunggu saja putusan dari hakim, di mana pemohon maupun termohon kemarin hari Jumat ya sudah menyampaikan kesimpulan. Saya kira nanti Pak Hakim hari ini akan memberikan keputusan final. Pak, kalau hakim dari Polda sendiri optimis nggak, Pak, untuk keputusan hakim ya, Pak? Ya, kalau kita tetap harus optimis begitu kan. Kalau optimis itu harus selalu. Tapi kalau misalnya hakim memutuskan mengabulkan permohonan pra peradilan ini seperti apa nih, Pak? Ya, nanti kita tindak lanjuti sesuai dengan petunjuk dan mekanisme yang ada. Pak, mungkin boleh dijelaskan, Pak, hingga saat ini apa yang membuat Polda masih tetap optimis, Pak? Ya, dengan alat bukti yang kita sampaikan kemarin di dalam sidang. Jadi mulai dari pemeriksaan awal, kemudian jawaban kita, itu kan semuanya sudah kita sampaikan secara lengkap ya. Itu terkait alat bukti yang ada. Tapi kan ini masalah prapit ini kan masalah formilnya saja ya yang diuji.
Pak, tadi ada keterangan dari kuasa hukum, Pak, yang menyatakan bahwasannya Kejati Jawa Barat ini juga mengembalikan berkas formil dan juga material begitu terkait dengan Pegi Setiawan. Dari Polda sendiri bagaimana, Pak, menyikapinya? Kalau masalah P19 segala itu kan memang itu mekanisme selama ini dalam mengirim berkas perkara. Kalau dirasa ada P19, mungkin kan berarti penyidik harus melengkapi kekurangan yang ada. Dan hal itu sudah ya seperti biasa lah. Begitu, sudah kan dilengkapi oleh pihak polisinya, Pak? Ya harus kita lengkapi, kemudian harus kita koordinasikan lebih lanjut dengan jaksa seperti apa untuk pemenuhan bukti-bukti yang untuk mendukung di dalam kasus materinya, ya materi pokoknya. Nah, saya tidak menyampaikan masalah materi pokok lah, saya fokus Kabidkum sebagai kuasa hukum dari Dirkrimum ya, yang telah memberikan kuasanya kepada saya jadi fokus di masalah Prakit saja. Ya. Terakhir Pak, dari Polda sendiri siapa-siapa aja yang hadir sidang putusan hari ini, Pak? Ya, sesuai dengan surat kuasa kemarin 15 orang masih ada beberapa. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya Reza dan juga pemirsa, ini adalah tim hukum dari Polda Jawa Barat yang dipimpin oleh Kabid Hukum Polda Jawa Barat yakni Kombes Pol Nur Hadi Handayani yang sebentar lagi akan memasuki ruang sidang 1. Tadi disampaikan kurang lebih ada 15 kuasa hukum dari Polda Jawa Barat yang akan menjalani sidang putusan peradilan Pegi Setiawan pukul 9 pagi ini. Ya, pemirsa, tadi kita sudah mendengar ataupun melihat kehadiran dari kuasa hukum Polda Jawa Barat yang dipimpin oleh Kepala Bidang Hukum Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Nur Hadi Handayani, di mana tadi ia menyampaikan beberapa poin jelang sidang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Di antaranya adalah pihak termohon, yakni Polda Jawa Barat, optimis bahwa nantinya hakim dapat memutuskan secara objektif. Dan kemudian tadi juga disampaikan oleh Kombes Nur Hadi Handayani bahwa akan ada 15 kuasa hukum dari Polda Jawa Barat yang nantinya akan ikut menjalani sidang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan yang akan berlangsung pada pukul 9 pagi nanti. Dan nantinya juga dikatakan bahwa penyidik dari Polda Jawa Barat akan melengkapi berkas-berkas Pegi Setiawan dan kemudian akan dilanjuti sesuai dengan petunjuk dan mekanisme yang ada. Dan sebelumnya kita juga melihat atau kita ulas kembali pemirsa bahwa kuasa hukum dari Pegi Setiawan dan juga keluarga serta kerabat Pegi Setiawan ini sudah hadir terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat, di mana tadi kalau kita melihat dari pihak keluarga dan juga kerabat ini memakai kaos bertuliskan hashtag bebaskan Pegi. Di mana tadi juga kita sudah mendengar secara bersama-sama komentar yang diberikan oleh Ibu Pegi Setiawan, yakni Ibu Kartini. Kemudian ada dua saudara dari Pegi Setiawan yang menyatakan bahwa mereka optimis bahwa gugatan yang diajukan oleh Pegi Setiawan ini dapat diterima oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman pada sidang nanti.
Dan tadi juga disampaikan oleh Ibu Peggy bahwa dirinya terakhir menjenguk Peggy ini pada Kamis kemarin, pada tanggal 4 Juli 2024. Dan dalam kesempatan tersebut, Peggy Setiawan meminta didoakan agar dapat segera bebas dan juga pulang ke rumah dan berkumpul kembali bersama keluarga. Pihak keluarga dan juga kuasa hukum Peggy Setiawan juga menyatakan bahwa siap menghadapi apapun keputusan dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman nanti. Namun dari pihak keluarga dan juga kuasa hukum Peggy Setiawan ini meyakini betul bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 lalu dan meyakini bahwa Peggy Setiawan bukanlah Peggy Perong. Dan tadi juga kami sudah ataupun kita sudah dengarkan bersama-sama pemirsa, rekan Faisal Rinaldi tadi sempat mewawancarai beberapa kuasa hukum dari Peggy Setiawan yang sudah hadir. Ya, ini diantaranya adalah Marwan Iswandi dan juga Insang Nasruddin, di mana tadi ia menyampaikan bahwa tetap meyakini bahwa nantinya gugatan Peggy Setiawan ini akan dikabulkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Dikarenakan ciri-ciri dalam DPO ini berbeda antara Peggy Perong dan juga kliennya, yakni Peggy Setiawan, dari segi umur, kemudian ciri-ciri dan juga tempat tinggal, Peggy Setiawan tidak sama dengan Peggy Perong. Kemudian Marwan Iswandi tadi juga sempat menyampaikan bahwa dengan tidak dihadirkannya saksi fakta oleh pihak termohon yakni Polda Jawa Barat pada agenda pembuktian Kamis lalu, ini menguntungkan pihak dari pemohon atau pihaknya kuasa hukum Peggy Setiawan. Dan kemudian tadi disinggung juga oleh Marwan Iswandi bahwa prosedur penetapan tersangka ataupun kliennya Peggy Setiawan ini tidak sesuai prosedur, di mana menurutnya seharusnya seseorang dijadikan tersangka usai melakukan ataupun usai ada pemanggilan oleh pihak penyidik Polda Jawa Barat. Dan hal tersebut juga dikuatkan oleh saksi ahli pidana yang dihadirkan oleh pihak kuasa hukum Peggy Setiawan, yakni Suhandi Cahaya yang berasal ataupun ahli pidana dari Universitas Jayabaya, di mana pada beberapa agenda persidangan yang lalu Suhandi Cahaya ini menyebutkan atau menjelaskan prosedur penetapan tersangka. Dan kemudian pemirsa, kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini juga menyatakan bahwa berkas penyidikan Peggy ini tidak memenuhi unsur formal dan material. Kita simak kembali sidang pra peradilan Peggy Setiawan.